Mei Day. 1 Mei adalah hari perlawanan. Hidup buruh, hidup rakyat. Persatuan Buruh Indonesia. Mei Day, hari perlawanan. Upah layak adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Hidup Mei Day. Mei berlawan. Mei Day, tinggalkan pabrik, ayo turun ke jalan. Mei Day, tinggalkan kampus, ayo turun ke jalan. Mei Day is not holiday. Semua pekerja perbankan adalah buruh. Mari kita turun ke jalan. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Mei Day adalah hari perlawanan kaum buruh. Kaum buruh di pabrik, kaum buruh tani, kaum buruh di perkebunan, kaum buruh transportasi, semua wajib untuk turun ke jalan untuk merebut kedaulatan dan kesejahteraan. Salam muda berani kita. Mei Day 2018 adalah Mei Day perlawanan, bukan Mei Day happy fun. Saya dari Gebrang, gerakan buruh untuk rakyat, akan turun di 18 provinsi untuk menyerukan tuntutan-tuntutan rakyat sampai menang. Hidup buruh, hidup rakyat. Konferensi mencari arah gerakan rakyat. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), dan Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN). Sosial yang bersifat demokratik merupakan motor penggerak utama untuk meruntuhkan tirani Orde Baru dan membuka ruang demokrasi di Indonesia. Setelah 20 tahun reformasi, gerakan sosial demokratik justru meredup. Sementara, di satu sisi, rezim populis pemerintahan Joko Widodo malahan semakin mempersempit ruang-ruang demokrasi. Berbagai kebijakan seperti Perpu Ormas, Undang-Undang ITE, Undang-Undang MD3, dan RUU KUHP. Gerakan-gerakan demokratik tampak masih sulit berjuang di tengah berbagai represif, mulai kriminalisasi, pemberangusan serikat, hingga meningkatnya eskalasi kekerasan oleh oknum maupun aparat. Gerakan-gerakan rakyat tampak terkuras waktu dan sumber daya untuk menangani kasus-kasus dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang datang silih berganti. Sementara, sedikit ruang yang ada untuk membahas dan memikirkan langkah-langkah yang strategis bersama-sama dalam gerakan sosial. Berbagai koalisi terbentuk dan bubar silih berganti hanya untuk menanggapi satu, dua, paling banter segelintir kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara sumber daya yang dibutuhkan mengkonsolidasikan sebuah koalisi atau front tidaklah sedikit. Kerap, koalisi itu juga sudah mencair ketika kebijakan-kebijakan yang dilawan belum meraih kemenangan. Mencairnya koalisi kadang hanya beralih menjadi wujud koalisi lain dengan sedikitnya perombakan organ. Selain cair berbagai koalisi, gerakan-gerakan demokratik selama ini mengalami tantangan besar untuk menyepakati susunan penerapan rencana-rencana strategis secara taktis. Berbagai platform bersama masih bersifat umum dan memerlukan tambahan inovasi, pembacaan situasi, dan penyelesaian persoalan. Rezim semakin percaya diri menerapkan kebijakan-kebijakan yang memiskinkan. Pemerintah merasa gerakan rakyat yang tak lagi mampu memberikan daya desak yang berarti. Akibatnya, berbagai kebijakan seperti upah murah, pemagangan, dan perampasan tanah semakin menjadi-jadi. Kebijakan represif yang memiskinkan itu dibingkai dengan manipulasi-manipulasi statistik. Sementara rezim juga terus mengembangkan soft power. Nah, dalam logika ini, investasi yang masuk, terutama yang dari Tiongkok, memang mereka dalam investasi dimanapun mereka berinvestasi, memang membawa tenaga kerjanya. Bahkan di pemerintah Cina mensyaratkan 20% tenaga kerja di mana dia berinvestasi, itu mereka membuat tenaga kerja. Dari warga negara mereka. Tidakkah itu kemudian menggusarkan Anda sebagai sangat guru? Sebenarnya menggusarkan. Yang saya bilang tadi, problemnya itu adalah kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada hari ini. Nah, situasi hari ini di tengah masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan,
di tengah masih banyaknya angka pengangguran, itu yang membuat sentimen anti tenaga kerja ini semakin kuat. Tapi sekali lagi, problem utamanya adalah kebijakan politik dan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Masih kami, pada anak cucu kami, bagaimana ke depan supaya sistem kerja kontrak dan outsourcing ini tidak diberlakukan? Peringati hari buruh justru dilarang, padahal kami ini hanya lewat. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di Jakarta. Kericuhan terjadi saat buruh nekat menerobos barikade polisi untuk menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Aksi unjuk rasa yang semula berjalan dengan damai berubah menjadi ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI di Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi. Kericuhan dipicu oleh aksi buruh KASBI yang mencoba untuk menerobos barikade polisi menuju ke Bundaran Hotel Indonesia untuk bergabung dengan elemen buruh lainnya. Aksi kericuhan tidak melebar dan bisa diredam dari perwakilan buruh dan polisi. Untuk bis-bis angkutan dan ambulans, jangan sampai terputus. Yang sudah modern ini tentunya kaum buruh juga bisa biar kita. Maka buruh nasibnya selalu ada di bawah dan tidak pernah diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Upah dibayar dengan seenaknya tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kaum buruh. Diskusi dan aksi massa, kami siap melawan sampai kami yang menang. Tidak di pada saat membangun serikat buruh sebagai alat perjuangan di pabrik. Union pasti terus dilakukan di mana-mana. Ini menunjukkan fakta bahwa negara abai. Menunjukkan fakta bahwa pegawai pengawasan di dinas-dinas tenaga kerja telah abai melakukan perlindungan terhadap buruhnya. PP 78 adalah simbol di mana pemerintahan Jokowi lebih berpihak kepada pemodal-pemodal asing daripada berpihak kepada kita kaum buruh. Oleh karena itu, seruan kita juga adalah bagaimana PP 78 dicabut dan kita sebagai buruh berhak menentukan atas upah layak nasional. Hidup buruh! Hidup buruh! Kita yang menang, walau harus mati di medan tuang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang. Kami
karena sistem kerja kontrak, alih daya atau outsourcing, ditambah lagi sistem kerja memadam, itu adalah semakin membuat penderitaan yang semakin dalam bagi rakyat, kawan-kawan. Kawan-kawan, karena ketidakmampuan memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat menjadi petani-petani di desa, apa yang terjadi, kawan-kawan? Tanah mereka dipaksakan diberikan kepada kaum pemodal. Tapi apa yang terjadi terhadap rakyat petani yang berlawan? Mereka dikriminalisasi, bahkan berujung penjara, kawan-kawan. Itu bukti nyata. Di kawasan-kawasan industri, kita juga bisa pastikan kita akan bisa lumpuhkan kawasan industri. Kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang terhormat, persatuan akan terus langgeng dan terjaga kalau seandainya anggota menyadari akan pentingnya persatuan. Anggota akan terus mendesak pimpinannya untuk kita terus bersama-sama. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu kita juga sudah merencanakan sebuah pekerjaan yang besar. Kita sadar merubah kebijakan di Republik Indonesia ini tidak cukup hanya dengan aksi massa, tidak cukup hanya demonstrasi. Kita juga harus memastikan kekuatan politik dari kaum buruh itu juga harus terbangun. Istana Negara, mereka adalah perwakilan dari kaum pemilik modal, bukan perwakilan dari kaum buruh, bukan perwakilan dari kaum tani, bukan perwakilan dari rakyat tertindas. Sehingga kaum buruh berkuasa, rakyat berkuasa, seperti yang kalian teriakkan, rakyat akan bisa sejahtera karena kita memastikan akan ikut ambil bagian dalam menentukan kebijakan Republik Indonesia ke depan. Untuk itu semua, pastikan serikat buruh tidak cukup hanya berjuang hanya pada level ekonomi saja. Serikat buruh harus memastikan kesadaran politik kepada seluruh anggotanya. Kita harus memastikan membangun satu kekuatan politik sebagai muara aspirasi dari kaum buruh dan rakyat tertindas. Hanya dengan cara seperti ini, kita akan mampu menentukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kita, rakyat Indonesia.
mungkin di luar kita seolah-olah berada di dalam jaringan yang berbeda, tapi pada hari ini kita menjadi satu. Kita bersama-sama memperjuangkan hak buruh dan menyadarkan bahwa apapun latar belakang kita, ternyata pada dasarnya kita adalah sama. Kita adalah buruh yang tertindas, dan begitu banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama. Kondisi hari ini, elit-elit politik yang ada hari ini, baik yang proposisi maupun yang oposisi, tidak akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi selama ini. Kita tidak bisa menggantungkan harapan kita pada elit-elit politik sipil dan militer yang ada hari ini, karena mereka telah mengancam substansi hak asasi manusia dan demokrasi. Siap melawan? Hidup buruh! Indonesia tak kerja. Mereka dirampas haknya, terkusur dan lapar. Undayakan darah tuan kami. Membebaskan rakyat, mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Urayakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Dunia telah berganti lebar kesemangan kita, perjuangan pernah